Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalum kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini dengan nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik darinya sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, kajian tafsir Al-Qur'anul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ula wa bismihil a'zham alladzi idza su'ila bihi ajab, agar sebagaimana ia mengumpulkan kita saat ini, agar kembali mengumpulkan kita ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat di dalam syurga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita dari kitab tafsir Al-Qur'anul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya beliau menerangkan kepada kita dua ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-6 dan ke-7 yang menjelaskan kepada kita kriteria orang-orang kafir. Dan di sana telah kita simak definisi kafir secara bahasa dan definisi kafir secara agama kita. Juga telah kita simak di pertemuan yang lalu rincian orang-orang kafir, bahwa orang kafir ada 4 macam. Ada kafir dhimmi, ada kafir musta'min, ada kafir mu'ahid, dan ada kafir harbi. Semuanya dirinci dalam agama kita, mana yang halal darahnya dan mana yang tidak halal darahnya, harta serta kehormatannya. Juga telah kita bahas di pertemuan yang lalu hukum tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan bahasa sebagian mereka, katakan saja non-muslim, jangan katakan kafir. Ini juga telah kita bahas, ya, dengan menguraikan ucapan para ulama bahwa itu adalah akidah yang membatalkan Islam seseorang, dan bahwa salah satu dari pembatal Islam yang memurtadkan seseorang adalah ragu mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran Al-Kirim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kemudian juga telah kita terangkan bahwa menerangkan akidah atau mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, Yahudi, Nasrani dan semisal dengannya, sama sekali itu bukan syarat seperti yang disebarkan oleh sebagian orang. Ya, kalau menyatakan kafir berarti itu syarat bahwa itu akan menciptakan radikalisme, itu akan membangkitkan terorisme, itu adalah akidah yang ekstrim, itu adalah ucapan-ucapan yang diucapkan oleh mereka misionaris untuk menghilangkan atau menjatuhkan, menjerumuskan kaum muslimin kepada akidah-akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, dan juga telah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa Islam tetap rahmatan lil alamin sekalipun ya, mereka berkeyakinan seperti itu. Juga telah kita bahas di pertemuan yang lalu sisi bahwa menyikapi orang-orang kafir itu dari dua sisi. Yang pertama dari sisi akidah, maka ini tidak ada tawar menawar. Bahwa akidah kita dengan mereka, terhadap mereka adalah seperti yang Allah firmankan, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini tidak ada tawar menawar. Sepakat ulama Islam yang ragu untuk mengkafirkan mereka dengan keyakinannya, dalam akidahnya dia batal Islamnya. Adapun dari sisi muamalah, maka Islam telah memberikan contoh kepada kita bagaimana Nabi dan para sahabatnya bermuamalah dengan orang-orang yang di luar Islam, yang menunjukkan bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Tatkala kafir tersebut adalah kafir mu'ahad, kafir zimmi atau kafir musta'min, beda halnya dengan kafir harbi. Berikut ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala akan menerangkan kepada kita
13 ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafik, ya, dari ayat ke-8 dari surat Al-Baqarah dan seterusnya. Sebelumnya kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Lamma taqaddama wasl al-mu'minina fi sadr surah bi arba'i ayatin thumma 'arafa hal al-kafirin bi hatayn al-ayatayn syara'a ta'ala fi bayan hal al-munafiqin alladhina yudhhiruna al-imana wa yubtinuna al-kufra wa lamma kana amrun yashtaju 'ala katsirin minan nas aqnaba fi dhikrin bi sifatin muta'addida kullun minha nifaq kama anzala suratan bara'a fihim wa surat al-munafiqin fihim wa dhakara fi suratin nur wa ghayriha min aswar تعريفا لحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس به أيضا. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, di awal surat Al-Baqarah Allah telah menerangkan kepada kita sifat orang-orang mukmin dengan pada 4 ayat. Jadi 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah Allah menerangkan kepada kita kriteria orang-orang mukmin. Dan juga telah saya tambah di pertemuan yang lalu beberapa ayat lain yang menerangkan kepada kita rincian kriteria orang mukmin dari surat Al-Anfal, surat akhir dari surat Al-Furqan, ya. Demikian juga 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, dan juga firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat At-Taubah. Setelah 4 ayat ini, setelah itu Allah menerangkan kepada kita tentang orang kafir dalam 2 ayat. Dua ayat setelahnya, itu ayat ke-6 dan ke-7 yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Setelah itu Allah Jalla wa Ala menerangkan kepada kita tentang mereka orang-orang munafik dalam 13 ayat yang akan kita baca dan kita simak bersama dari uraian penulis rahimahullah ta'ala. Siapa mereka orang-orang munafik? Kata beliau, alladzina yudhhiruna al-iman wa yubtinuna al-kufr, yaitu mereka orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Walamma kana amruhum yashtahu 'ala katsirin minan nas. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita sebab Allah menerangkan kepada kita tentang orang-orang munafik. Sebabnya kata beliau, karena banyak orang tidak mengerti siapa munafik dan apa bahaya menjadi seorang munafik. Maka Allah pun menerangkan sifat-sifat mereka yang beraneka ragam di dalam 13 ayat berikut ini, yang semuanya itu adalah bentuk kemunafikan. Sebagaimana Allah telah menurunkan satu surat penuh yang disebut dengan surat Bara'ah, juga dikenal dengan sebutan surat At-Taubah, yang di dalamnya ada penjelasan tentang orang-orang munafik secara terperinci. Demikian juga Allah menurunkan Al-Quran, ya, satu surat penuh dengan nama surat Al-Munafiqin. Dari awal ayat sampai akhir ayat penjelasan terhadap tentang kemunafikan. Juga kata beliau, Allah menerangkan tentang mereka di dalam surat An-Nur serta surat-surat yang lainnya. Hanya saja beberapa surat yang beliau sebutkan di atas penjelasannya lebih rinci dan lebih jelas. Ini semua agar kita mengetahui kondisi mereka. Tujuan kita mengetahuinya agar kita dapat menjauhinya. Seperti ucapan pepatah Arab yang disebut dengan syair, "Araftu syarra la li syarra walakin li tawaqqih. Faman lam ya'rif syarra yaqa'u fih." Aku mengkaji, mempelajari kejelekan, keburukan bukanlah untuk melakukannya, melainkan untuk meninggalkannya. Karena banyak orang yang jatuh ke dalam keburukan karena dia tidak mengetahuinya. Ini kata penyair Arab. Dan Al-Qur'anul Karim dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangun di atas pemahaman para salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah sebaik-baik sumber pengetahuan tentang kebaikan untuk kita amalkan dan tentang kejelekan untuk kita tinggalkan. Tidak ada sumber yang lebih baik daripada itu. Karena Allah Jalla wa Ala telah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Ma farraqna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang terluput di dalam Al-Qur'an ini. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, manusia telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran secara tuntas, secara sempurna, baik secara tersurat atau secara tersirat. Ma farraqna fil kitabi min syai', tidak ada yang terluput. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian.
agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridhai Islam ini sebagai agama untuk kalian. Wa yujtanab man talabbasa biha ihwan. Dan agar kita bisa menjauhi orang-orang yang menyangka dirinya muslim atau mengaku muslim tetapi pada dirinya ada kriteria orang-orang munafik, dan mereka inilah yang sangat merusakkan Islam dari dalam. Ya. Karena di antara ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masyhur, bahwa kata beliau, yang paling aku takutkan, aku takuti kepada umat ini adalah al-munafiq 'alim lisan. Ada yang munafik yang pandai berorasi. Ya. Bahkan ada seorang teman berjumpa dengan seorang misionaris. Saat itu dia mengaku, saya tidak mau menyebutkan sebuah nama daerah yang besar yang jelas bukan di Sumatera. Dia mengaku dia bisa bahasa Arab dengan bagus. Terjadi diskusi dalam ilmu hadis. Dia juga ahli ilmu hadis. Ya, dia menghafal Al-Quran juga menghafal hadis. Ya, tapi aktivitasnya sehari-hari adalah merusakkan akidah kaum muslimin agar muslimin meninggalkan agama mereka. Dan para ulama menyebutkan bahwa bukanlah target besar orang-orang munafik, orang-orang yang ingin mengkristenisasi kaum muslimin, perubahan status agama di KTP semata. Itu bukanlah target besar. Itu tidak terlalu penting buat mereka, berubahnya status agama di KTP. Yang lebih penting bagi mereka, dan itu adalah target utama mereka, adalah berubahnya ideologi islami menjadi ideologi yang kristenisasi sekalipun KTP yang berstatus Islam. Karena ini akan lebih merusak dan akan lebih berbahaya. Di mana seorang berpenampilan Islam, mengaku Islam, mengucapkan syiar-syiar Islam, tetapi perbuatan dan tingkah lakunya justru memadamkan cahaya Islam. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, berikut ini beliau akan memberikan definisi nifaq secara etimologi dan juga secara syar'i. Juga beliau akan menerangkan kepada kita sejarah nifaq dalam Islam ini. Kapan kemunafikan itu muncul dalam sejarah Islam? Kata beliau rahimahullah taala, "An-nifaq huwa izharul khair wa israrul syar'." Kemunafikan secara etimologi artinya adalah menampakkan kebaikan tetapi dia menyembunyikan kejelekan. Kejelekan kebaikan dia tampakkan dan kejelekan dia sembunyikan. Wa huwa anwa'. Kemunafikan itu bermacam-macam. I'tiqad, ada yang sifatnya akidah, secara akidah, yaitu allazi yukhlidu sahibahu finnar. Akidah kemunafikan yang sifatnya akidah itu bisa mengekalkan pelakunya. Seperti orang-orang yang menampakkan keislaman tetapi menanamkan, menyembunyikan kebencian terhadap Islam di dalam hatinya. Wa amali, ada pula yang sifatnya amali, yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam karena tidak ada kebencian terhadap Islam secara akidah. Hanya saja secara amalan, ya, amalan eksternalnya itu menyerupai amalan orang-orang munafik. Seperti apa? Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Tsalatsun man kunna kana munafiqan khalisan hatta yada'a." Ada tiga perangai. Apabila ada pada seseorang, maka dia adalah munafik murni. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa kadzab." Kalau berbicara dia dusta. Yang kedua, "Idza wa'ada akhlaf." Kalau berjanji dia mengingkarinya. Yang ketiga, "Wa idza khasama fajar." Kalau bertikai, punya masalah dengan seseorang, sikapnya itu sudah melampaui batas. Karena orang yang pakai nganti raur beda dengan gaya nganti laurnya juga benar. Nganti raur, silap gaya dengan icipa itulah. Pada putalah silap. Karena orang lain, "Idza khasama fajar." Ketika bertikai, punya masalah dengan seseorang, sikapnya itu suka melampaui batas, berlebih-lebihan dalam menyikapi orang. Dengan sendalnya aja bisa bermasalah. Sendal bisa lawan, anaknya bisa lawan, rumahnya pun bisa lawan. Padahal masalahnya dengan satu orang. Dalam riwayat yang lain ada taman perangai yang keempat, "Wa idza 'ahada qadha." Kalau buat kesepakatan, dia merubahnya tanpa persetujuan di antara kedua mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu.
Di sini ada beberapa ucapan ulama yang dinukilkan dalam kitab Nadharatul Na'im terkait pembahasan nifaq ini yang bagus, saya bacakan. Bahwa yang pertama, Al-Imam Al-Jurjani. Al-Jurjani dalam kitab Mi'at-Ta'rifat, beliau berkata tentang nifaq. Nifaq, kemunafikan. Yang runtanya Indonesia mengucapkan munafik. Ya, bahasa katanya nifaq. Pelakunya dikatakan munafik. Yang memiliki sifatnya dikatakan munafik. Perangainya dinamakan nifaq. Perbuatan nifaq. Yang memiliki perbuatan itu dinamakan munafik. Nah, orang tanya gebuk lewat juga bahasanya munafik. Dari I ke I, orang tanya macam. Jadi uro ahad, ahluha. Isnin, uro senin. Ya, memang terkadang tanya kalau ada gebuk lewat bahasa. Baik. Al-Jurjani menyatakan nifaq adalah idhaun imani bil lisan wa itmanul kufri bil qalb. Adalah menampakkan iman dengan lisannya saja, tetapi di dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab, kata beliau, an-nifaq yang qasimu syaman ila qismi. Nifaq, kemunafikan secara syar'i terbagi menjadi dua. Yang pertama, an-nifaqul akbar. Yang pertama adalah kemunafikan besar, yang paling besar. Wahwa an yudhhiral insana al-imana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa yumtu ma yunaqidu dhalika kullahu ba'dah. Yaitu menampakkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir. Tetapi di dalam hatinya dia menyembunyikan hal-hal yang membatalkan itu semuanya. Wahana huwa nifaq alladhi kana ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'an bi dhanni ahli wa takfirihi wa akhbara anha lahu fi darkin asfali min an-nar. Orang yang seperti ini, munafik yang seperti inilah yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Al-Qur'an mencelanya dan para pelakunya mengkafirkan mereka dan mengkabarkan bahwa mereka berada di dalam kerak api neraka, yaitu kemunafikan besar. Menyembunyikan kekufuran, menampakkan kecintaan terhadap Islam. Yang kedua, an-nifaqul asghar. Nifaq kecil. Kemunafikan kecil. Wahwa nifaqul amal. Kemunafikan dari sisi amalan eksternalnya. Wahwa an yudhira al-insan ala niyatan wa yubtinu ma yukhalifu dhalik. Definisinya adalah menampakkan kebaikan secara umum. Ya, tetapi pada hakikatnya dia tidak melakukannya ketika tidak ada orang, menyembunyikan kejelekan, ya, dan menampakkan kebaikan secara umum. Kalau yang dia sembunyikan adalah kekufuran, maka menjadi nifaq besar. Tapi kalau yang dia sembunyikan adalah hal-hal yang tidak membatalkan Islam, ya, seperti sifat jujur, dusta, ya, ingkar janji, maka dia dikatakan munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Ini dua macam kemunafikan di dalam Islam. Perbedaan di antara keduanya adalah yang pertama, yang dia sembunyikan akidahnya, ya, berkaitan dengan internal dia. Ya. Yang dia sembunyikan adalah kebencian terhadap Islam. Dia dihukumi murtad dan berada di dalam kerak api neraka. Sedangkan yang kedua, yaitu kemunafikan amali, dia tidak murtad. Dia tidak kekal dalam neraka, tidak berada di dalam kerak api neraka. Tetapi dia dinamakan seorang munafik yang amali. Padanya ada kriteria orang-orang munafik seperti dusta, berkhianat, ya, dan seterusnya. Baik. Berikut ini Al-Imam Ibnu Katsir akan menerangkan kepada kita sejarah munculnya nifaq. Nifaq besar, bukan nifaq kecil, ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa innama nazala sifatul munafiqin fi suwaril madinah, Madaniyah. Kalau kita membaca Al-Quran, seringnya pembahasan kemunafikan itu ada pada surat-surat Madaniyah. Madaniyah, suatu surat disebut dengan Madaniyah, yaitu sebuah surat atau sebuah ayat yang turun kepada Nabi SAW setelah hijrah di Madinah. Sekalipun ayatnya turun bukan di kota Madinah, selama ayat tersebut turun kepada beliau setelah beliau hijrah ke Madinah, maka dia dinamakan di Madinah, walaupun turunnya ketika beliau di Uhud, walaupun ketika turunnya beliau sedang ibadah atau di luar kota Madinah. Jelas?
Adapun ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah, maka dinamakan Makkiyah. Sekalipun ketika turun kepada Nabi bukan di dalam kota Mekah, mungkin sedang di luar kota Mekah, tetap dinamakan Makkiyah. Ini definisi Madaniyah dan Makkiyah. Kata beliau, kalau kita membuka Al-Quran, maka akan kita dapatkan penjelasan peringatan tentang bahayanya kemunafikan itu ada pada surat-surat Madaniyah. Kenapa tidak ada pada surat Makkiyah? Jawabannya, lianna maka talam yakun fiha nifaq, bal kana khilafu minan nas man kana yudhhiru al-kufra mustaqiran wa huwa fil batni mu'minan, falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa kana bil ansar min al-aus wal khazra wa kanu fi jariyatin ya'buduna al-aslam ala tariqati mushrik al-arab wa bil yahud min ahli al-kitab ala tariqati aslafihim wa kanu thalatha qaba'il banu qayqa' qaynuqah wa lafa'il al-khazra wa banu an-nadhir وبنو قريظة حلفاء الأوس فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلة الأوس والخزرج وقل من أسلم من اليهود إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه ولم يكن إذ ذاك نفاقا أيضا لأن لم يكن للمسلمين بعد شوقة تخاف بل قد كان عليه عنه وعليه الصلاة والسلام ووادع اليهود وقبائل كثرة من إحياء العرب حوالي المدينة فلما كان وقع تبدل العظمى وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام وأهله قال عبد الله بن أبي بن سلمة كان رأسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد طائفتين في الجاهلية وكانوا قد عزموا على أن يملكوا عليه فجاءهم الخير وأسلم واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, karena di Mekah belum ada munafik. Di Mekah, di fase Mekah belum ada munafik sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Bahkan yang ada sebaliknya, banyak orang yang cinta kepada Nabi, dia Islam, dia mukmin, tetapi menampakkan kekufuran karena berada di bawah tindasan tekanan. Beda dengan di Madinah. Di Madinah ada orang yang menampakkan Islam padahal dia kafir, padahal dia Yahudi, padahal dia Nasrani, padahal dia musyrik, karena Islam sudah sangat kuat. Ya. Alasan lain untuk mendapatkan pembagian harta selesai peperangan, ya. Sebenarnya tepatnya ghanimah itu harta hasil perang. Jangan kita katakan harta rampasan perang. Itu salah satu penjajahan ideologi oleh orang Barat. Karena Islam tidak pernah merampas harta, tidak pernah merampas. Ya. Hasil perang, ya. Jangan dikatakan rampas. Banyak sebenarnya bahasa-bahasa kita sehari-hari itu sebenarnya hasil penjajahan ideologi orang-orang Barat terhadap kita. Seperti jangan katakan zina, berita nggak pernah disebut nama zina, disebut mesum. Supaya seorang orang nggak terhardik ketika mendengar. Tapi kalau diberi katakan dia berzina, yang membaca pun jadi terhardik nih, ya kan? Mesum. Ya, penzina tidak dinamakan penzina, PSK. Sehingga yang disebut tidak malu, yang membaca pun mendengarnya biasa saja. Tapi kalau dikatakan penzina, dia langsung ingat ayat-ayat tentang zina, hadis-hadis. Karena kalimat zina di telinga orang muslim adalah kalimat yang sangat jorok, kalimat yang kotor, yang menghardik seseorang darinya. Ini cara orang-orang kafir menjajah ideologi. Itu yang disebut dengan al-ghazwul fikri, penjajahan ideologi. Ya, bahkan tidak sedikit kaum muslimin ketika mendengar ceramah enggak mau dia mendengar kalimat zina. Padahal itu bunyi ayat. Itu terjemahan dari hadis. Justru dia risih, dia merasa kasar kali bahasanya. Tak sadar dia sudah korban ya penjajahan ideologi orang Barat. Jangan sebut zina, sebut aja mesum. Jangan katakan penzina, katakan saja PSK. Akhirnya jangan katakan kafir, katakan saja non-muslim. Ya. Ini adalah orang-orang yang sudah korban penjajahan ideologi oleh orang-orang Arab, orang-orang Barat, orang-orang kafir, ya, orang-orang yang mereka atau mereka misionaris. Nah, sehingga kaum muslimin hari demi hari meninggalkan istilah-istilah yang itu ma'ruf dalam Al-Quran, kitab suci mereka, yang itu ada di dalam bahasa Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau di Mekah enggak ada munafik, bahkan yang ada sebaliknya. Muslim menyembunyikan keislamannya karena takut kepada orang musyrik. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah, bangsa Arab itu orang Arab atau orang yang ada di Arab di Madinah itu paling besar dari dua kabilah, Aus dan Khazraj. Ini dua kabilah Arab yang paling besar di Madinah, Aus
dan khusyuk. Dan mereka seperti orang-orang jahiliyah yang lainnya menyembah berhala seperti kaum musyrikin yang ada. Dan juga di Madinah ada Yahudi. Ada Yahudi yang berada di atas agama mereka sebelumnya, yaitu dari tiga kabilah, kabilah Qainuqa, kabilah Quraidah dan juga Bani Nadhir. Ini tiga kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, awal-awal Nabi di Madinah mereka belum ada karena Islam belum nampak kuat. Begitu selesai terjadi perang Badar, mulailah mereka yang tadinya benci terhadap Islam, yang ingin memerangi Islam, masuk ke dalam Islam karena karena takut kepada Islam. Ada juga yang karena cinta sama Islam seperti Abdullah bin Salam. Ini sahabat Nabi dari Yahudi. Beliau sebelum masuk Islam Yahudi. Setelah itu masuk ke dalam Islam setelah melihat indahnya Islam. Ya. Bagusnya agama Islam, bahwa agama Islam agama yang mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat seseorang. Tetapi ada pula dari kalangan mereka yang enggan masuk Islam. Contohnya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ini tokoh munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kuat Islam di Madinah, dia sudah direncanakan sebagai raja di Madinah, akan diangkat sebagai pemimpin di Madinah. Begitu kaum muslimin kuat, terkhususnya telah terjadi perang Badar. Ini perang yang menggetarkan para raja di dunia. Bayangkan Nabi dan para sahabatnya jumlahnya 300 orang. Tanpa persenjataan yang lengkap. Sedangkan musuh yang mereka lawan 1000 orang dengan senjata yang sangat lengkap, dan kebanyakan mereka adalah komandan-komandan perang. Sedangkan Nabi dan para sahabatnya 300 orang tanpa senjata yang lengkap, karena tujuan mereka ke Badar. Badar itu pantai, bukan untuk berperang, tetapi untuk menghadang saudagar-saudagar Quraisy yang pulang belanja dari Syam ke Mekah, ingin mengambil harta mereka karena mereka telah merampas harta-harta kaum muslimin ketika fase Mekah. Hanya itu tujuannya. Setelah itu mereka dilepaskan kembali. Rupanya bocor beritanya. Maka Abu Jahal CS pun mempersiapkan pasukannya untuk berangkat ke Badar. Maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya pertempuran di masa itu dan besarnya ujian Allah kepada Nabi dan para sahabat, di malam itu terjadi hujan yang sangat lebat. Secara hitung-hitungan militer, orang yang enggak punya senjata yang lengkap, kendaraan perang enggak ada, berperang di sebuah medan yang becek. Sedangkan musuh punya panah, punya tombak, punya pedang, punya kuda, punya unta. Secara hitung-hitungan militer, siapa yang akan kalah jemaah? Pasti kaum muslimin yang kalah, ya kan? Karena becek. Becek berarti pakai tangan kosong kan sulit. Musuh bisa nembak dari jauh. Tanah becek. Hujan yang sangat lebat. Hujan yang sangat lebat. Apa yang Nabi lakukan dan para sahabatnya? Salat tahajud. Mereka berdoa kepada Allah dan Nabi salat tahajud sampai masuk waktu fajar. Dan yang anehnya, yang luar biasanya, Allah berikan rasa ngantuk. Allah turunkan rasa ngantuk kepada para sahabat. Itu rahmat. Orang bisa tidur, bisa ngantuk di medan perang, itu nikmat luar biasa. Sehingga begitu bangun pagi, badan mereka segar. Sedangkan kaum musyrikin dalam keadaan capek karena 24 jam mereka tidak tidur karena kepala tegang. Ya, orang lagi patroli di medan tempur, mana dia yang bisa tidur? Bahkan mungkin yang tadinya dia sudah mau ke toilet, mau buang air besar yang sudah di ujung tombak, begitu bunyi pelor, dum, masuk lagi itu. Enggak jadi. Ya, sampai besok pagi baru keluar kencingnya. Ya kan? Ini para sahabat bisa ngantuk, bisa tidur, bukan sekedar ngantuk. Allah abadikan dalam surat Al-Anfal. Allah katakan idz ghasyikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum wa yuthibu 'ankum rijza syaitan wa liyaghbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. Idz yuhyi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b fadhribu fawqa al-a'naqi wadhribu minhum kull balal. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian di perang Badar. Allah buat kalian tidur. Tidur, bisa tidur di medan tempur adalah nikmat. Adapun tidur di dalam ceramah itu dari setan, kata ulama. Bukan nikmat. Bukan nikmat. Becok dalil, bak kejadian, ambil dalil yang betul tapi ditempatkan bukan pada tempatnya. Tidur rahmat, nikmat menghidupkan dari awal ceramah sampai selesai. Seperti orang yang membawa doa Nabi di perang Badar, dia bawa kedua ke Pilpres 2019. Yang lawannya kaum muslimin juga.
Doa Nabi di perang Badar adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Baik. Kata Imam Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, begitu selesai perang Badar, orang-orang Yahud ketakutan. Maka sebagian mereka pun masuk dalam Islam karena terpaksa. Maka dia pun merusakkan Islam dari dalam. Ini yang dinamakan munafik. Dan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam penjelasan di atas bahwa setelah Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul ini masuk ke dalam Islam, maka orang-orang yang di belakangnya pun ikut masuk ke dalam Islam dengan tujuan merusakkan Islam dari dalam, karena dia seorang tokoh. Karena dia seorang tokoh, maka semenjak itu ya terjadilah kemunafikan di penduduk Madinah dan sekitar kota Madinah dari orang-orang Arab, ya, yang telah Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, wa min ahli Madinati ya munafiqu wa min wa man haulahum, bahwa dari kalangan penduduk Madinah dan orang-orang di sekitar mereka ada yang munafik. Dan satu-satunya sahabat Nabi yang menghafal nama orang-orang munafik di masa itu adalah sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau satu-satunya sahabat Nabi yang diberikan, yang mengetahui nama individu munafik. Nama individu munafik di kota Madinah karena diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi meninggal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Hudzaifah, karena beliau tahu hanya Hudzaifah yang tahu, yang hafal nama individu munafik di kota Madinah. Maka Umar menyatakan, wahai Hudzaifah, apakah Nabi pernah menyebut namaku dari orang-orang munafik? Pertanyaan Umar, apa pelajaran yang bisa kita petik jemaah? Hah? Bahwa mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang jujur dalam beragama. Mereka tidak pernah ujub. Mereka tidak pernah tertipu dengan ibadah mereka, ilmu mereka, kecerdasan mereka, jihad mereka, zakat mereka. Para Abu Umar, kan sudah pasti masuk surga. Nabi belum wafat sudah difonis di dalam surga di depannya. Beliau masih khawatir dirinya seorang munafik. Ini tanya. Sebagian tanya, terkadang tanya di dalam masjidnya tentang lagi Abu Bakar, jadi pai dua masjid lagi Abu Lahab, yang pihak tenang merasa diri paling selamat dari neraka. Iya. Padahal di dalam masjid, masya Allah, tak kalian orang tentang nak isakah kita mau. Di luar masjid bensin di penjep. Ya. Di dalam masjid sidong sini hang terjep sipak ya ke desa. Ya desa. Hang terjep poh sidong ya desa. Di luar pengok pengen irama huru. Irgam pengen. Ya. Kalau tidak bisa, ya dengan membunuh, siap membunuh. Itu sebagian kita. Kalau sedang di dalam masjid, seekor semut tidak berani dia injak, takut dosa sama Allah. Tetapi kalau di luar masjid, enggak ada uang halal, haram semua halal. Diperas orang lain, ditekan, diintimidasi, yang tersangka dibuat korban, yang korban dibuat tersangka, ya, diperas orang lain, ya. Dan seterusnya. Kenapa kita tidak lebih takut? Padahal kata Imam Ibnu Abi Mulaikah dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata beliau, adraktu 30 min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Saya sudah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi. 30 sahabat Nabi sudah pernah saya jumpai, semua mereka takut, khawatir bahwa dirinya itu adalah seorang munafik. Saya bacakan contohnya. Sebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kita baca contohnya atau masuk ke diskusi? Ya, saya baca contohnya. Disebutkan sahabat Hamdalah radhiyallahu anhu. Hamdalah ini adalah sahabat Nabi yang diberi tugas oleh Nabi mencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Berarti kan cukup mulia. Wahyu yang turun kepada Nabi dicatat oleh beliau, bukan sekedar EU kajian, bukan sekedar asisten ustaz, bukan sekedar panitia daurah, imam masjid, ya, bukan, tapi asisten Nabi yang mencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Berarti kan luar biasa status beliau. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari beliau, suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berjumpa dengan beliau di salah satu jalan Madinah. Tiba-tiba beliau berkata, "Nafaqah Hamdalah, nafaqah Hamdalah, nafaqah Hamdalah. Wahai Abu Bakar, ti Hamdalah nyo nah kamu nafik. Ti Hamdalah nyo kamu nafik, ti Hamdalah nyo ti kamu nafik." Kenggerok.
Si Hamzalah ini udah munafik. Terkejut Abu Bakar mendengar ucapan Hamzalah. Karena beliau ini Hamzalah. Kalau yang mengucapkannya Abdullah ibn Ubay ibn Salam, mungkin aku pakai orangnya baru sadar. Ya kan? Tapi kalinya yang berkata demikian adalah Hamzalah. Mendengar demikian, maka Abu Bakar menyatakan, ya Hamzalah, untur ma taqul. Wahai Hamzalah, coba kamu renungi kembali ucapan kamu itu. Maka beliau pun menyatakan, ya Abu Bakrin, idza jalasna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkiruna bil jannati wan nar fa ka'annaha ra'ya 'ain. Falamma kharajna min 'indhi afasna al azwaj wal awlad wa dhay'anna sina dhalika katsira. Wahai Abu Bakar, kita ini ketika duduk di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ceramah beliau menerangkan kepada kita indahnya syurga, dahsyatnya neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari masjid, berinteraksi dengan anak istri kita, mulai masuk ke dalam pekerjaan kita, seringkali hal itu terlupakan oleh kita. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, lingkungan mereka kan Madinah. Ya, andai kata mereka bekerja pekerjaan halal, ya kan? Pekerjaan para sahabat kan hana, jujuk terik dan ya tulak-tulak peng untuk menangkan tender nyo Nabi kali nyo bahlum nyo kurang 20%. Hana di kalangan sahabat. Ya. Tidak ada suap menyuap, ya. Tidak ada PL, ya. PL nyo Nabi menunjuk kalau Innova tabah kero di tengah. Insyaallah orang raya kena tiket Nabi ke Singapura nya baru salu. Enggak, pekerjaannya halal. Anaknya sahabat, istrinya sahabat, dan sholat pun di Masjid Nabawi. Lima waktu sholatnya imamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makmumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lingkungannya masih sangat terjaga. Mereka merasa seperti itu, jujur dalam mengoreksi diri. Igil tanya sahabat ke, ani sahabat ke, bahkan sebagian dari tanya siaga pula. Inam tekan sahabat. Lingkungan tidaklah lebih baik daripada lingkungan para sahabat Nabi. Tajak tatu bidarmu merpak dengan daji kopi dengan Abu Lahab. Tabela unan unan ti Abu Jahal. Tabela ui ui Abu Nawas. Eh. Kemudian media-media maksiat begitu terbuka di masa kita. Tetapi kita tidak pernah merasa diri kita munafik. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa iman kita sedang bermasalah. Ya. Karena kata Hasan al-Basri, ma khafahu ila mu'min wa ma aminu ila munafik. Tidaklah ada yang merasa takut dari kemunafikan kecuali seorang mukmin sejati. Dan tidaklah ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali seorang munafik. Seperti tadi, kalau di dalam masjid satu ekor semut enggak berani dia bunuh, takut dosa sama Allah. Tapi di luar masjid riba dia makan, suap menyuap dia lakukan, uang haram dia terima. Bahkan sebagian orang enggak mau dinamakan uang haram, uang panas. Yang harapkan kata ada bahasa peng suum ustaz, kiban hukum peng suum. Be peng suum tanya, tu hukum pajuh peng harapnya kajilah jawaban. Tapi supaya merpek jawaban yang ngambang pe hukum peng suum. Kan peng harap ibu nan. Kan tua penyuap. Peng suum ibu nan. Tengah orang ini kiban peng suum ya. Pada ujung-ujungnya peng harap. Tapi di dalam masjid, di tengah solat lima waktu, tengah berdoa, tengah dengar ceramah, tansang insakah lupa. Padahal di luar masjid, bensin mendrom-drom ke tenjek. Bagaimana dengan kita? Ini Hamzalah, pencatat wahyu yang turun pada Nabi. Solat lima waktu di belakang Nabi. Lingkungannya di dalamnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka merasa hati kita ketika keluar dari masjid, majlis Nabi, kayaknya kita ini munafik. Enggak jujur kita ini. Demikian kejujuran mereka dalam beragama, karena mereka tahu jemaah hidup ini hanya sementara. Ujung tempat kita kalau enggak syurga dan neraka, menang mati langsung alam kubur yang berisi azab, yang di antaranya kalau jengking ular ya diisikan ke dalam perut orang-orang yang makan harta haram dia, atau nikmat, tidak ada kemungkinan ketiga sampai hari kiamat. Sehingga mereka bisa jujur seperti itu dalam beragama jemaah yang dimuliakan Allah. Kerana ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.